Pagi esok ni dua hari dua malam tak tidur tak apa. Sebab dia bukan kuasa kita, bukan kudrat kita. Pakulok kita ni ditemani bila mati ni suruh macam sampai langit ketujuh. Duk turun semua ni. Turun, tukar gati, turun, tukar gati. Ibu belah ni lagi teruk ni tubik ni. Api-api saja ni. Sahabat 4 ada, sahabat 10 ada. Tok Wali lama-lama, Tok Wali Terengganu ada, Tok Wali Kelantan ada, Tok Wali Malaysia ada. Mari belakang ni. Pakak mari nak dengar ni. Oh, kek-kek bak dia. Orang alih sana pada alih roi ni. Dia selai ke apa ni? Dia dengar bak ni. Ha, tanya. Bak utah enak ke? Kalau kita nak share tak terima kan kita nak bermula baru. Ni apabila ada WA ni. Tak. Kita boleh tengok diri dalam amalan kita. Cek sendiri, tengok sendiri. Tengok sendiri. Buat biasa sungguh. Kalau nampak diri kita jamai tu dulu. Nak pesan sekara ilmu goni bukan ilmu kecek-kecek, bukan ilmu bicek-bicek, bukan ilmu musyawarah. Bukan ilmu nak nyahudi. Dia ilmu buat kerja. Sungguh-sungguh. Ada luar tak kira pagi, petang, siang, malam, nak tidur, bangun tidur. Ada luar je. Gomor selalu. Buat sebanyak-banyaknya. Sebab dengan banyak terjadi timbul rahmat. Tapi kena ingat. Bukan sebab zikir, bukan sebab ibadat tu hebui. Tu hebui yang tak dasar Rahman Rahim. Dia tengok hati. Tak dasar nugroh. Tapi nak boleh ke Rahman Rahim tu. Dia nak tengok kita setara mana kacir buat amal ibadat. Setara mana sungguhnya kita buat amal ibadat. Kalau kita buat cukup syarat, Cikgu Mia kata 5,000, 5,000. Cikgu Mia kata 1,000 tak apa, 1,000. Tak ada lagu tu. Tak tahu bila. Rahmat nak siapa. Dia 5,000. Kalau sini 5,000 je. Kalau dah angkat sini, dari tahun kedua dia akan pergi sendiri. Dia akan mengalir pergi sini. Ya Nabi Musa yang ibu dia letak sini kat sungai ni. Kalau kat ung atas tu. Sepatutnya dari segi logik, dia ilir. Dia akan turun ke Kuala ni dah, ilir dah. Ni dia mudik. Ni dia naik atas. Di belawai-lawai arus. Ni cerita pak letak air tu. Jadi pelik. Jadi tak ada orang tanya ustaz. Pasal apa ustaz? Patutnya baku Nabi Musa tu. Nabi Musa ada dalam. Patut teruh ke laut. Dah. Ni naik ke atas. Kali perang. Perang pun pelik. Sebab apa naik ala ke atas? Naik ala ke atas tu sah. Lepas tu dia tak bunuh. Dia nak test. Dia test dah. Dia bagi api dengan apa emas pemata dah. Ya Jibril tapa. Siap puak dalam mulut. Oh tu jadi Taylor tu Nabi Musa tu. Dia lidah macam keras sikit. Dia bakar bara api tu. Dia nak bunuh dah tu. Kalau pergi mah bun. Pisah katanya setengah riwayat kata pisah makan ni. Sebenarnya Nabi apa Nabi pula. Firaun tu dia orang jalan ni dah. Sebab dia tapa di tepi sungai ni. Kekamak teh dia tu boleh buat naik buat suhu air sungai ni. Tapi dia ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata pada masa ni mung betul. Tapi saya sok apabila budak aku bernama Musa mari mungkin ikut dia. Tapi dia tak ikut. Dia tak mati di istana dia. Sebab ayah dia dulu moye-moye dia dulu. Tulis dengan bahasa di bahasa ke apa? Kipti ke? Bismillahirrahmanirrahim tu dalam bahasa dia. Sebab dia tak boleh mati di istana dia. Sebab ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim tu dalam bahasa Kipti tu. Dia mati di Laut Merah. Tapi masa dia duduk lemah kokak-kokak tu, dia minta maaf dengan Nabi Musa. Nabi Musa tak terima maaf dia. Dia tobat. Tapi tak ada susu tobat tu. Malaikat Jibril tutup mulut dia dengan ambil selu tanah liat. Tanah liat. Pada salah. Jadi tabak tak ada susu. Habis.
Ha. Dia ingat balik, okey, so dia tak apa tu dulu. Dia ingat dia jalan ni sebenarnya. Tapi dia dilanggar penyaji lah, Allah Ta'ala. Lepas tu dalam khusus tu Al-Hikam tu, Allah Ta'ala kata, keras sungguh hatimu ya Musa. Andainya aku ada di situ, nescaya aku apung. Amanya hamba aku. Sebab sifat Ta'ala ni ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebenarnya Rasulullah nak ayat dia. Sebab dia ni rahmatan di alamin. Ha, maha pengasih pengapung tu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ah, tidak aku utuskan. Di dalam manusia itu untuk apa? Tidak ibadat. Tidak engkau, engkau Muhammad melainkan untuk memberi rahmat pada seluruh alam. Ha. Wa ma arsalna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kaya. Jadi dia Allah ni Rabbul Alamin. Muhammad ni rahmatan lil alamin. Ha. Itu kan gitu ya. Allah Muhammad. Jadi khusus Al-Hikam tu dia cerita bab Nabi Adam sampai ke Rasulullah. Dia cerita dalam bab-bab tu dia cerita bab Nabi-Nabi. Nak ceritanya dalam setiap kisah Nabi tu ada Muhammad berlaku. Sebab tu Rasulullah bagi kitab tu ke Ibn Arabi. Ibn Arabi ni ayah dia sebenarnya mandu. Jadi dia pergi jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi dia nak zuriat. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani ni tengok dalam subi tu ada lagi benih dia. Dia tu mari mu belakang-belakang dengan aku. Transfer. Transfer benih tu. Tu orang kapir dia perbatas dia kata buat sedut air tu dari belakang tu. Dia baca kisah tu lah. Lepas tu kekeramat teh Syah Abdul Qadir Jalani ni dia boleh letak bomi atas tapak tangan dia. Worldwide apa web tu. www. Orang kapir ni dia ambil kisah para wali tu. Dia kaji. Cuma dia tak berima. Macam juga ni hok sekelah dengan Amir Ra'i. Tak? Yahudi tu pecah rahsia. Ada tiga orang Yahudi. Di Jemel tu. Duk suka-suka tengah-tengah. Eh, Biji Habibi. Bukan Amir Ra'i. Biji Habibi. Ha, Biji Habibi. Dia kan engineer bagi apa, aerospace. Saya pasal kapal terbang tu. Dekat kelas ke apa, macam itu tambah high fizik ke apa. Nombor 1, 2, 3 nya, dua orang Yahudi, seorang Atina Yahudi. Jadi dia gipik lah tanya, apa dia tak boleh nak challenge tiga orang ni. Tak layak maksudnya. Ha, last kali baru last dia cerita. Last kali kot, ya. Pokoknya belum subuh dia baca Quran, Yahudi. Dia tidak Islam tapi dia baca Quran. Pada tu, Bijah Bibi baca Quran. Dia pula attack dia, dia berimeh. Cuma dia tak amal je. Dia bibi. Dia tu wali. Dia bibi tu wali. Haa, tu wali. Dia pecah rahsia. Tak apa, kita sambung esok. Nyanyaman, saya bajar jauh. Yalah, nampak ngatuk dah. Ikut ayah kita. Tak jadi hijau. Sejak kita jumpa malam, tak habis. Dia mari-mari pasal-pasal kita. Dia kecek kau ni, dia serupa Allah Ta'ala ada kecek. Dia tak ada letih, tak ada penat, dia tidak putus idea. Idea dia tidak putus. Tidak tidur, tidak mengatuk. Dalam apa surah suatu kursi tu? La tak khusru sinatum. Walah naum. Ta'ala tak tidur, tak mengatuk. Habiskan ni, sampai esok pula. Sampai esok. Mari makan nasi sini dah. Dia cari nasi gemuk kau sekal. Kau tengok rezeki lah. Kalau ada, kalau tak ada kita masak Maggi. Bangun pagi esok dia cari nasi baru. Depan ni ada. Kalau saya ni pagi dah. Kalau ni tekuk kanan ni. Belah kiri ni ada. Kau mana harus dah? Kau ni belah ada lagi. Kau ni ada. Ke kiri ni.
Cubit ni straight. Ha, sebelah kiri ada. Patut duduk sebelah kiri je ada. Ha, sebelah kiri ada. Nampak orang ramai dekat berhenti. Dia biasa sebelah homestay yang kita sajeh mula-mula tu. Dia ada pohon gender situ. Penuh. Banyak murah. Dia ada dua butir situ. Tapi sini selesa lagi. Situ speak situ. Rezeki kita lagi. Rezeki tu yang rumah ni. Ya. Rumah dah. Pukul 1 pagi dah jago. Ha, dia lah nak beradu dah ni. Ya, pun saya nak tinggal. Ya. Eh, live je. Aku tak lama tengok. Tapi selepas live tu. Orang tu buka, orang ni buka, orang tu tengok, orang ni tengok. Tapi orang tak komen. Orang nak dengar, orang nak dengar. Pas orang buat TikTok. Orang kerak buat TikTok. Orang kerak buat TikTok. Kerak buat TikTok. Bekam uruk kijal. Lepas tu ramai orang buat TikTok bukan seorang. 4-5 orang juga. 4-5 account TikTok orang lain-lain. Pakat kerak. Ambil je gemen. Oh iyalah, kita tahu yang website tu ada 2 account. Oh, dua lagi tak tahu apa dia. Tak jumpa lagi ada lagi tu. Ramai pakat kerak. Ya. Cakap ad friend aku. Pasoso. Orang je gemen. Orang tujuh kata. Tutup siapa install TikTok. Oh, tak ada TikTok. Gopal Mekong tu lah. Bicara dengan cikgu Mabal. Main YouTube. Orang kurang dia YouTube. Orang semua pergi kau TikTok. Kita kata TikTok ni joget-joget. Kata. Ayah dia tu dulu. Kata lah ni semua. Camah pun ada. Boleh buat live lagi. Ya, banyak nyanyi joget. Dah ni pun ada. Kau lagi. Tapi laku lah TikTok. Oh, kita ni FYP. Ha. FYP ni lalu dekat war ke? Ha? Wah, habis tak berhati nak ribut kau jaking lah apa. Jaking pun tahu dah. TikTok bukan urut kija, cikgu. Tak buat TikTok muka. Satu akaun. Malu muka dia. Bapa? Kalau dia ikat cikgu, cara contohnya. Usaha balik dia tadi nak jawab. Malu muka dia. Yang tu dia duduk mikir nak buat. Tak boleh nak buat hari ni. Makan aku kemik ni. Last kali tak cara modal gitu. Sebab kita ajar cara buat amal eh. Lepas gitu lah. Tak diri dulu lah. Surah duduk mana surah? Surah boleh makan kedok. Tahu buku dah. Ada salah lagi boleh balik. Ada dah boleh. Tak esok pula. Tak esok pula. Tak esok. Memang esok tak ada salah.